Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hamid Simpati ya. Ini melakukan perjalanan di daerah Batu Kajang Kota ini. Kabupaten Batu Kajang Kota. Bukan Kabupaten Batu Kajang, ini kecamatan. Kecamatan, Bro. Ini, Bro. Suasana di Batu Kajang. Ini tadi masjid. Nah, masjid. Masjid Batu Kajang luar biasa. Indah sekali. Ini alhamdulillah sudah mulai beraktivitas orang-orang ini. Ya. Ayo, Bro, kita sambil jalan, Bro. Alhamdulillah ini yang namanya corona sudah hilang di permukaan bumi ini. Amin, Allahumma amin. Ini sudah mulai beraktivitas, orang-orang sudah mulai ramai. Semoga seterusnya semakin ramai. Ini kita melewati gunung-gunung lagi, naik gunung lagi nih. Nah, perjalanan berliku-liku. Inilah perjalanan Kalimantan, jalannya luar biasa, ekstra waspada dan berhati-hati. Inilah perjalanan ini. Alhamdulillah jalanan sudah bagus. Kalau dulu jeleknya jalanan luar biasa, sangat jelek sekali jalanan ini. Ini sudah mulai diperbaiki. Oke. Dan naik motor. Motor dan naik. Gunung-gunung pun tinggi menjulang. Ceng 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 ceng. Hari itu akan diterbangkan. Ceng 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 ceng. Lautan yang selalu bergelombang. Ceng 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 ceng. Hiburan, hibur diri di perjalanan, menghilangkan rasa ngantuk. Ini guys, perjalanan yang luar biasa, sangat jauh sekali perjalanannya. Banyak tikungan. Naik gunung terus menuju Gunung Rambutan. Puncaknya Kalimantan, Gunung Rambutan. Kalau puncak Jawa itu daerah Jawa Barat, Jawa Barat ya. Kalau puncak Jawa rame, daerah Jawa Barat itu. Kalau puncak Kalimantan ya sebeginilah puncak Kalimantan ini. Kita di permukaan laut, berada di atas permukaan laut sekitar 3000 kilometer di atas permukaan laut ini. Ini kampungnya pun begitu ramai.
rumah tidak begitu ramai di sini, penduduk tidak begitu ramai. Ada segerombolan rumah kosong lagi, tanah kosong lagi. Jadi ada lagi segerombolan, begitu-gitu aja. Nah, itu gunung. Inilah namanya gunung-gunung tinggi menjulang. Biar kalian tahu, biar kalian lihat semua bagaimana sih jalanan di Kalimantan, baguskah, muluskah, apa jelekkah, beginilah keadaan jalanan di Kalimantan ini. Nah, dikatakan mulus, ya beginilah, alhamdulillah sudah bisa dilewati. Ya. Nah, di sini ada orang minta sumbangan. Sumbangan masjid. Sumbangan masjid ini untuk masjid. Wakaf untuk masjid. Jadi di sini masjid sini tidak ada bantuan dari pemerintah. Murni masjid sini bantuan dari masyarakat. Ya, masyarakat yang ngasih 1.000, 500, 2.000, 5.000 yang punya uang bisa ngasih 20.000. Nah, dikumpulkan untuk membantu pembangunan masjid. Nah, ini daerah Sungai Terik namanya. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah nih. Betul-betul masjid di Kalimantan murni bantuan dari masyarakat, swadaya masyarakat. Siapapun yang lewat ngasih 1.000, 2.000 ambil. Nah, dikumpulkan alhamdulillah banyak juga dapat satu hari itu. Jadi ini masjid masyarakat semua. Siapa yang menyumbang itulah juga yang punya masjid. Nah, jadi kalau kita mau menyumbang tidak perlu banyak-banyak kalau kita tidak ikhlas. 1.000, 2.000 yang penting kita ikhlas, senang hati. Itu pun luar biasa. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, guys. Sampai di sini dulu video saya dalam melakukan perjalanan, ya. Saya akhiri. Nah, ini jembatan Sungai Terik namanya. Jembatan Sungai Terik. Inilah jembatan Sungai Terik namanya. Ini ada mitosnya, angker di bawahnya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Dah.